Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua. Sekarang Bang Nedi mau ngajak teman-teman ngelihat Italian Fiesta. Ini adalah acara tahunan yang dimulai sejak tahun 1976. Tiap tahun ada, kemarin aja ya, karena ada pandemi, tidak ada, di skip selama 1 tahun. Sekarang mereka mulai lagi. Acara ini diadakan setiap Labor Day, teman-teman ya. Labor Day maksudnya di sini hari buruh. Mereka mengadakan pesta makanan ini, masyarakat-masyarakat Italia yang ada di Amerika. Nanti Bang Nedi ajak teman-teman ngelihat waktu acara ini dibuka ya. Suasana tempatnya dan warung-warungnya yang mereka akan jual nanti. Seru sekali teman-teman ya. Banyak sekali makanan-makanan dijual di sini. Ini ada di kota Scranton, negara bagian Pennsylvania, yang Bang Nedik pernah ceritakan pada teman-teman di video sebelumnya. Ini adalah kota kelahiran Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Oke, nanti Bang Nedik mau ngajak teman-teman ngelihat makanan-makanan yang dijual ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu semuanya ya, bahwa benua Amerika ini ditemukan oleh seorang warga negara Italia yang bernama Christopher Columbus. Ya, ini dia patungnya, diabadikan di kota Scranton, Pennsylvania. Ya, Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Ini restorasinya. Ini tahunnya ya, 1492 sampai berapa ini? 1892 ya. Suasana seperti kayak di Italia guys ya. Ini cuma benderanya doang Itali, karena pestanya orang-orang Itali. Tapi yang merayakan dari mana aja. Ini ada orang jualan jus teman-teman ya, antik tempatnya. Kayak di dalam jeruk jualannya. Meja-meja juga ya teman-teman ya. Sekarang Bang Nedik mau beli cappuccino dulu nih ya. Ini kopinya khas Itali. Ini dia nih. Waduh mantap guys. Cappuccino. Thank you. Cappuccino. Kita mau cobain dulu ya. Oh iya mantap. Oke teman-teman, ini dia kopinya. Cappuccino. Mantap, ini kopi khas Italia. Karena kita Bang Nedik berada di pestanya orang-orang Italia, jadi minumnya cappuccino. 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 Kalau di Indonesia kan kopi tubruk ya. Oke teman-teman, sekarang Bang Nedik mau makan gyros dulu. Lapar perut. Pesan makanan ngantrinya panjang lagi. Ini dia guys ya, chicken gyros. Ini makanan favorit Bang Nedik ini. $12 harganya. Always been a quiet place to harbor you and me.
dulu lah. Ini Italian es. Enak kali kayaknya. $3 ya. Thank you, sir. Your day. Thank you. Now we've been talking about Jackson, baby, ever since the fire went out. Teman-teman semua ya, itu adalah gambaran acara komunitas orang-orang Italia yang ada di Amerika. Biasanya mereka tiap tahun bikin acara di harinya Labor Day, dibikin pesta selama 3 hari di kota ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di channel Bang Nedik.